Peningkatan kerjasama antara Malaysia dan United Kingdom UK dalam bidang teknologi dan ekonomi digital mengukuhkan lagi pelaburan masuk ke negara ini. Malaysia yang menjadi pasaran kedua terbesar dalam ASEAN bagi Britain sekali lagi dipilih oleh syarikat dari negara itu untuk beroperasi dan sekaligus menjana peluang pekerjaan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo berkata kemasukan syarikat teknologi UK ke negara ini mencipta situasi menang-menang yang dapat meningkatkan dagangan dan menambah baik perniagaan berkaitan teknologi untuk kedua-dua negara. Beliau berucap merasmikan pembukaan pusat kecemerlangan IdeaGen di Subang Jaya. IdeaGen merupakan penyedia perisian pengurusan risiko kepada sektor penerbangan dan perbankan. Antara pelanggannya adalah firma perakanan dan farmasi terkenal dunia. Jelas beliau, Malaysia menyokong pembangunan teknologi dan kemasukan pelaburan strategik berkaitan kerana ia penting bagi mengukuhkan agenda transformasi digital negara.